pagi. Pemirsa kembali, hari ini saya berada di pesisir pantai Watu Klotok di wilayah Desa Tegal Kelungkung. Jadi di lokasi ini tadi dilaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai dan juga dengan penanaman pohon di terkait dengan peringatan Hari Pohon Hidup yang dipusatkan di lokasi ini. Sebelumnya masyarakat melakukan acara bersih pantai di lokasi ini. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat di Kota Klungkung, mulai dari PNS, kepolisian, TNI, siswa, guru, dan masyarakat umum. Pagi ini kondisi ombak di pantainya juga terpantau dan sisi pantai tadi juga melakukan kegiatan tanam pohon bersama dan melakukan di area Pura Watu Klotok. Seperti ini pohon yang ditanam telah disiram oleh masyarakat. Pantai yang sebelumnya cukup kotor, pagi ini saya lihat sudah lebih bersih. Demikian laporan Kejun Bali dari Watu Klotok, Klungkung, Bali. Terima kasih. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.